Oke, di sini penarikan sudah berhasil ya, dan kita mendapatkan email withdraw request. Di sini proses successful. Jadi di sini penarikan total 231 US dollar di sudah masuk ke rekening bank yang saya gunakan, dan saya menggunakan BCA. Kita akan cek langsung ke BCA teman-teman ya. Jadi buat kalian, saya pastikan di sini 100% saya bukan afiliator. Kita akan masuk terlebih dahulu untuk melihat dari mutasi pengiriman. Kita login dan pilih ke M-info, pilih info saldo atau mutasi rekening. Kita akan cek di sini, send di pojokan atas dan masukkan PIN. Oke, kita akan lihat, dan di sini sudah ya. Oke, totalnya di sini saya mengeluarkan modal kurang lebihnya di sini 60 US, sekitar dari 800.000 rupiah ataupun 900, dan kemenangan totalnya ada 2 jutaan lebih ya, 2.500.000. Itu untuk kemenangan, dan di sini sudah berhasil ditarik dari PT Sahya Agya Tenotes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita doakan dapat kali ini akan segera tercapai. Amin. Oke, di kesempatan kali ini sekarang kita akan menunggu dan langsung melakukan penarikan. Jadi di sini saya akan berikan indikator-indikator yang saya gunakan di Quotek ini ya. Oke, di sini saya melakukan deposit kurang lebihnya 60 US ya. 60 US, dan di sini saya akan melakukan penarikan. Kalau menang ini kita mendapatkan 131. Ya, kita akan melakukan penarikan untuk yang pertama ini, dan ini sudah saya batalkan ya. Kita akan lanjut ke yang kedua langsung. Ya, di sini titik-titik ya. Jadi sebelumnya saya melakukan deposit kurang lebihnya ada 50 ya. Jadi di sini saya melakukan deposit 700.000. Oke, kemenangan hampir mencapai 180 US ya hari ini. Dan real ini pembuktian saya bukan afiliator ya teman-teman ya. Jadi buat kalian harus berhati-hati, kalian harus pahami terlebih dahulu untuk indikator ataupun pergerakan dari candlestick, itu saran saya. Dan jika menggunakan indikator satu, pastikan kalian mengetahui pasti ya indikator apa yang kalian gunakan, dan kalian boleh rinci ya berapa persen kemenangan yang kalian dapatkan. Dan di sini saya menggunakan moving average 50 ya teman-teman ya. 50 di sini menggunakan moving average 50 sebagai penanda, dan ini kebiasaan yang saya lakukan untuk persilangan dari moving average SMA 15 kemudian SMA 22, dan zigzag saya di sini menggunakan untuk indikasi saja. Jika zigzag ke atas dan sudah melebihi dari ya di sini batas harga tertinggi ya, seperti apa namanya istilahnya lupa saya, oversold seperti itu ya, itu dari bahasa-bahasa yang sudah pro ya trading forex. Ya di sini sudah menyentuh harga tertingginya. Ya di sini saya langsung pasang turun temennya, pasang turun 2 menit, dan di sini alhamdulillah langsung profit semua ya. Ya profit semua di sini, totalnya saya melakukan trading di sini 29 US dan 30 US, 26 US di sini sudah profit semua 30 US ya. Oke, ini mungkin nominal yang sangat kecil, namun sebagai uang tambahan tidak apa-apa ya buat teman-teman, silahkan kalian bisa dicoba saja. Jadi sebelumnya saya sudah menyambungkan penarikan yang awal ini dan yang kedua ini. Yang pertama 130 telah dibatalkan karena cukup lama ya. Di sini saya melakukan trading kembali dan alhamdulillah ini hasilnya 231, dan di sini kita akan melakukan penarikan kembali total 231 US ya. Ya, kita akan melakukan penarikan 231 US. Oke, seperti ini 231 US, kurang lebihnya ini ada 3 juta lebih ya, 3 juta lebih sebenarnya, 3.600.000. Oke, silahkan kalian tinggal input saya di sini kode verifikasi ataupun kode yang terkirim ke alamat email yang kalian gunakan. Ya, kita akan menunggu. Oke, sudah muncul ya. Ya, 309461, 309461, 309461. Kita langsung klik konfirmasi. Oke, di sini ya sebenarnya sudah melakukan deposit Mona OVO, dan ini ya untuk pertama percobaan 10 USD dan yang kedua 50, dan kita melakukan penarikan yang tadi 131 telah dibatalkan, dan kita melakukan penarikan ulang 231 ya. Menambahnya di sini kurang lebih ada 100 US ya. Oke, kita akan tunggu saja di sini. Sampai di sini silahkan kalian tinggal ditunggu proses dari pengiriman uang yang sudah ditarik dari Quotek ini. Dan begitu untuk review situs website dari trading forex Quotek, kurang lebihnya mohon maaf, semoga informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.